Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ayu. Sekarang kita akan mulai pelajaran tata artistik pertemuan ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas KD 3.9 dan 4.9. 3.9 menerapkan greenery dan flooring cloth pada setting, 4.9 melakukan greenery dan flooring cloth pada setting. Adapun indikator pencapaiannya, 3.9 menemukan greenery dan flooring cloth pada setting, menggambarkan greenery dan flooring cloth pada setting, mengklasifikasi greenery dan flooring cloth pada setting. Indikator pencapaian 4.9 menentukan greenery dan flooring cloth pada setting, menggambarkan greenery dan flooring cloth pada setting, mengklasifikasi greenery dan flooring cloth pada setting. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini karena kamera televisi dapat menyorot sebuah set dengan baik dari jarak dekat maupun jauh, maka tampilan visual dari set harus cukup detail agar terlihat nyata, tapi juga perlu simpel untuk menghindari tampilan yang terlalu semrawut. Jadi untuk pembentukan sebuah set itu harus sedetail mungkin ya kalau bisa, tapi juga harus simpel. Sebuah set seharusnya menyediakan ruang yang cukup untuk berbagai sudut dan pergerakan kamera, penempatan mikrofon serta pergerakan cahaya yang baik, serta pergerakan pemain secara optimal. Jadi sebuah set itu harus mendukung pergerakan kamera, mau mengambilnya dari sisi mana, dan juga pergerakan pemain. Nah, untuk memenuhi persyaratan tersebut, terdapat empat unsur pembentuk set. Yang pertama, unit set, standar, unit yang digantung, platform dan wagon, bagian kecil dari set. Nah, di sini ada pengambilan gambar melalui keseluruhan yang memperlihatkan set secara keseluruhan. Ini contohnya, di sini nampak ruang tamu ya, seperti ruang tamu itu ada sofa yang empuk itu. Lalu ada ruang makan dengan kursi dan meja besi dan juga ada semacam dapur itu ya. Jadi ini memperlihatkan keseluruhan dari set. Lalu yang kedua ada pengambilan gambar dengan jarak dekat. Nah, yang jarak dekat ini hanya memperlihatkan satu ruangan. Nah, contohnya ini. Ini hanya terlihat kursi sofanya saja ya. Untuk ruang makan dan dapur itu tidak terlihat. Oke, standar set unit dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah soft wall. Soft wall itu adalah dinding lunak yang terdiri dari bingkai kayu ringan yang dibungkus kain atau kanvas. Dan yang kedua adalah hard wall. Hard wall itu dinding keras, dia jauh lebih kokoh daripada soft wall, dan hard wall ini lebih disukai untuk acara-acara televisi. Ini ada keunggulan dari soft wall. Jadi soft wall itu relatif murah ya anak-anak, mudah dibuat juga, kalaupun bisa, kalaupun di untuk pembelajaran di sekolah itu bisa juga. Terus terdapat banyak ragam set, terserah kita mau buat yang seperti apa karena harganya murah dan mudah juga pembuatannya. Dapat dipindahkan dan dapat disimpan. Jika hal itu mau dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, softball itu mudah. Terus kalaupun misalnya selesai syuting hari ini dan mau dipakai besok, itu bisa disimpan terlebih dahulu. Mudah dipasang. Jadi dia ini bisa bongkar pasang ya, dan mudah dirawat atau diperbaiki. Tapi dia juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu sulitnya menggantung gambar di dinding, dan seringnya bergoyang jika pintu ditutup atau jika ada yang menyenggolnya. Jadi soft wall ini, kalau kalian menggunakan soft wall dan ingin menggantung hiasan-hiasan ataupun properti-properti di dinding, itu akan sangat rawan karena dia akan sangat rawan untuk bergoyang kalaupun ada yang lewat ataupun tersenggol. Nah, jika hard wall biasanya dibangun untuk set tertentu dan tidak selalu sama dengan ukuran set lunak. Masalah dari hard wall ini adalah berat dan sulit disimpan. Kebalikan dari soft wall ya. Jadi kalau hard wall itu sangat berat dan sulit untuk disimpan. Tidak bisa digunakan. Bisa digunakan untuk hari ini dan juga besok, tapi tempatnya hanya di situ karena dia sulit untuk dibongkar pasang ataupun disimpan. Dinding keras
atau hardball ini juga mengganggu tata suara karena dia itu memantulkan suara dari aktor. Ini contohnya seperti ini. Oke, sekian dulu pertemuan ketiga ini. Tetap semangat belajar di rumah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.